Keberhasilan dalam membentuk generasi yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan dan gizi yang dikonsumsi oleh para ibu rumah tangga. Karena dari para wanita yang sehat dan terpenuhi asupan gizinya lah, akan lahir calon generasi bangsa yang berkualitas. Permasalahan gizi buruk atau stunting bisa bermula sejak bayi yang masih ada di dalam kandungan, di mana makanan yang dikonsumsi oleh para wanita yang sedang mengandung tidak memenuhi standar gizi yang baik, sehingga berdampak pada buruknya gizi yang diterima oleh janin yang ada dalam kandungan ibunya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A Dalduka B, Kabupaten Murung Raya, Linda Kristiana, saat memberi sambutan pada kegiatan bakti sosial pelayanan KB gratis yang diselenggarakan oleh Kodim 1013 Muara Tewe di kantor Koramil Kecamatan Murung pada hari Jumat pagi. Oleh karenanya, perhatian semua pihak terhadap kualitas gizi kaum hawa yang memasuki masa rumah tangga sangatlah penting. Kalau kita tidak memperhatikan sumber daya manusia kita dari sekarang, terus anak-anak kecil sudah diperkenalkan dengan HP, kedepannya itu akan pasti akan tercipta manusia-manusia yang tidak punya skill, apa-apa skill berbicara, skill berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, karena banyak yang lebih fokus terhadap HP. Nah, dengan kegiatan pada hari ini, bakti sosial pemasangan KB gratis yang diadakan dalam rangka HUT TNI yang ke-77, harapan kita ke depan bahwa akan tercipta generasi-generasi hebat karena generasi akan dibuat secara terencana. Jadi kalau suatu keluarga belum sejahtera, dia jangan dulu menambah anak terus-terus, tetapi menambah anak itu ketika mereka sudah punya penghasilan yang lumayan, karena menciptakan generasi ke depan itu kita tidak bisa menganggap itu enteng. Karena harus memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan yang berkualitas agar supaya anak-anak kita akan tercipta generasi-generasi emas ke depannya. Wanita yang juga menjabat sebagai ketua TPPKK Murung Raya ini menyampaikan jika pola asuh terhadap anak juga akan membentuk kepribadian serta mental bagi generasi muda. Maraknya penggunaan handphone sebagai teman bermain anak di era sekarang akan berpengaruh pada kualitas generasi di masa mendatang. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, Silva TV.